bagaimana? Tak usahlah kacau sabit. Kena santai tuh. Oke, di depan sini adalah jalan raya Highway Penbonyo. Sebelah sana untuk jalan yang sudah dibuka sepenuhnya. Sebelah sini belum, guys, belum siap lagi. Jalan ini belum lulus sebab dia orang masih ada yang perlu dibuat lah. Tambah tar dia belum beri line warna putih tuh, yang tengah-tengah tuh belum siap lagi, belum dicat lagi. Ada daun singkong, guys, ataupun daun ubi, tapi ini bukan kebun kami orang, ini kebun makcik dan pakcik saya lah. Tapi nama je makcik dan pakcik, tapi dia orang tu sombong, guys, sangat sombong. Dulu kita orang sangat rapat. Last tahun berapa? 2021 macam tu, kita orang masih rapat lah dengan makcik dan pakcik yang punya kebun ni. Tantah, tak ada rangit, tak ada angin, tak ada ribut. Dia orang sudah batu. Tak sukalah tengok kita orang anak beranak. Tahu apa masalah dia orang. Iyalah, memang susah nak baca hati dan fikiran orang, kan. Memang orang-orang tua kata apa tu, rambut saja yang sama warna hitam, tapi hati orang kita tak tahu, kan, guys. Doggy cabit sayang. Ini sangat manja nih, guys. Kucing satu-satunya kucing kesayangan saya. Cabit, nama pedak Cabit. Nama pedak Dekian Lori ya. Doggy tu santai-santai duduk di atas kelebat. Siung deh, nama nyium kakiku. Ini Cabit. Buat apa tu, Doggy? Alalah, comel betul lah. Doggy, awak buat apa tu? Mana Ming tadi? Dit? Nama Amik Dekian Doggy. Jangan pergi sana. Tak payah pergi sana. Itu bukan kebun kita. Bukan kebun kita. Jangan pergi sana. Nanti orang marah. Mau bergaruk-bergaruk. Tuh,
okay, hana nga kay jalay raya kin. Mamain kin. Pamain kin. Pangawa dia dogeng iga rumput ya. Okay. Dia na make rumputnya dogeng adai nya. Ay kuda pancit urang. Jom kita pergi belakang guys. Lucu, lucu sekali ini anjing guys. Nai, nai. Ini nama deh. Ya. Kapal di kainnya deh. Nenek-nenek. Ini kita mainnya. Ini kita gila gari utainya. Gila mainnya doge. Nenek-nenek. Tak ada mainan lain dia. Memang suka mainan. Main apa tuh? Orang iban cakap gari utai. Gila adanya. Sabit sudah sampai. Belakang rumah sewa guys, di sini banyak apa tuh ya, paku pakis periban cakap paku kubuak. Nah, boleh cari aja di belakang sini, tapi hati-hatilah kena bawa parang, takut ada ular. Paku pakis miding banyak di sini guys, senang nak cari sayur. Ini pokok durian ya guys, pokok durian, tapi tak pernah berbuah pun semenjak kita orang
udah tua mau kuburian nih. Ini pokok mangga, kalau saya ingat pokok mangga yang ada berbunga tuh mangga ataupun kuini, saya pun nggak tahu, tapi memang pokok itulah buah asam. Ini orang yang punya rumah nih, punya rumah sewa nih, yang pemilik pokok buah-buahan di sini, bukan makcik dan pakcik saya tuh. Nah, tuh itu tadi pandai dia bersembunyi. Selalunya tupai-tupai itu ada yang kecil, ada yang besar, dia orang bermain-main di atas pokok durian tuh. Oke lah guys, kita pergi depan sana. Nih, lelak doggy. Ada main ge? Gigit main deh pagi itu nih. Gigit main deh pagi itu, doggy. Pokok limau, tak tahu ada buah atau tidak, tapi dulu adalah buah berbuah pokok limau. Itu pokok jambu air, jambu bukan jambu batu ya, jambu air. Limau ada dua pokok di sini, dua pohon. Di hujung sana ada jalan menuju ke air sungai. Apabila tidak ada air, misalnya tidak ada air, sebab itu bukan tidak ada air pipe lah. Air ada, tapi kalau tidak ada air disebabkan orang yang kerja pinbonio itu buat pipe, pindah-pindah pipe itu memang tidak ada air kan. Kita orang ke pasar mandi ke air sungai guys. Air sungai sana air itu sangat jernih dan sejuk, batu-batu air sungai yang ada batu besar-besar itu. Ini kita mainnya lagi. Ini anjing memang lucu sekali. Oke. Dikit ini doggy. Di sini saja perkongsian video dari saya. Sebelum saya mengundurkan diri, mengakhiri video pada pagi ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya Lurna Kuri. Kepada yang sudah subscribe tuh, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada yang baru nak datang tuh, saya mengucapkan selamat datang, selamat berkenalan. Oke guys, sampai di sini saja video saya. Bye bye.